Umpatan yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto telah mendapat respons dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ditemui saat mendiri Daup Ageng di Pura Pakualaman Kota Yogyakarta, Rabu 10 Januari, Anies hanya menjawab singkat. Menggunakan bahasa Jawa, Anies hanya menyampaikan terima kasih pada Prabowo. Disinggung lebih jauh soal Presiden Joko Widodo yang terkesan membela Prabowo karena meminta format debat dievaluasi, Anies enggan menjawab. Menurut Anies, dirinya fokus berkeliling Indonesia untuk berkampanye tentang pentingnya mensejahterakan rakyat. Anies mengatakan seharusnya materi debat dijawab saat debat. Setelah itu fokus menyampaikan gagasan pada masyarakat. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga ikut merespons umpatan Prabowo tersebut pada Rabu 10 Januari. Menurut Caimin, seharusnya proses politik ini berlangsung kondusif dengan adu gagasan dan tidak emosi. Lebih lanjut, Caimin enggan untuk komentar lebih jauh mengenai hal tersebut dan menyerahkan penilaian pada publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.